Jelaskan segera tunggakan pinjaman Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN untuk mengelak dikenakan tindakan termasuk di senarai hitam. Itu peringatan kepada peminjam tegar PTPTN. Di Johor misalnya jumlahnya mencecah 98,000 orang. Kita menyerulah kalau dekat Johor sendiri, PTPTN Johor ni kita ada banyak cawangan. Di Johor Bahru saja kita ada 3. Apa yang penting sekarang ni yang saya nak wawarkan atau menyeru adalah sekiranya peminjam tu mempunyai sebarang permasalahan, sila datang, tampil ke kaunter untuk membuat pertanyaan sendiri, untuk membuat rundingan dan sebagainya. Itu adalah lebih baik daripada kita mempercayai apa yang kita baca dekat blog, apa yang diviralkan. Sebab kalau datang bermakna peminjam akan terus dengan kaki tangan PTPTN itu sendiri. Menurut Aizam, penyelesaian secara rundingan itu bagi menangkis tanggapan negatif masyarakat terhadap agensi berkenaan di laman sosial. Beliau ditemui pemberita pada majlis PTPTN bersama Kelab Media Johor. Bangsa yang bertamadun adalah bangsa yang meletakkan